From the picture. Japanese? Oke, okay. Katanya mirip orang Jepang ya. Politician, jadi katanya kayak politikus. Oke, okay. Agak udah hampir mirip ya, udah hampir dekat ya. Dengan saya Jazz Navigator Janice, dan juga di sebelah saya ditemani oleh Erisang. Ya, jadi kita sedang ada di segmen JS Corner, dan hari ini kita sudah di Shibuya, Tokyo. Kita mau ngapain ya? What are we going to do, Erisang? We are going to ask the people di sini, orang-orang di sini, kenal gak sih sama presiden kita, Bapak Joko Widodo? Kira-kira berapa banyak yang kenal? Ada yang kenal atau banyak yang kenal sama sekali ya? Yuk, langsung aja kita cari. Let's go! Ikimashou. Hai. Ya, jadi kelihatannya aku sudah menemukan korban yang akan kita tanyain. Jadi langsung aja kita tanya, Eric sama kau bantuin. Aku nanya, Pak. Hai. Kono hito shitemasu ka? Shiranai desu. Shiranai. Kira-kira mereka dari negara mana? Where do you think he's from? Doko no shishin no hito da to omaimasu ka? Ini tanya mirip orang Jepang ya, sedikit mirip sama orang Jepang. Kira-kira kerjaannya apa? What do you think his occupation is? What he did for work? He does for work. Oh, katanya kayaknya sih ini kayak orang eksekutif ya, direktur gitu ya, CEO. Oke. Okay. Hi, thank you so much for your time. Arigatou gozaimasu. Matane. Hai. Jadi yang pertama nggak tahu, terus katanya sedikit mirip orang Jepang dan kayak bos-bos gede gitu, asik. Oh, nggak tahu juga guys. He looks like from which country? なんかどの国の人に似てるかとか思い当たる。日本人、日本、ジャパニーズ。 Oke, katanya mirip orang Jepang ya. Politician, jadi katanya kayak politikus. Oke. Agak udah hampir mirip ya, udah hampir dekat ya, mendekati ya. Oke, okay. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Orang Jepang ramah-ramah sekali, tapi hebatnya Bapak Jokowi itu pada kira orang Jepang ya. Mirip sama orang Jepang loh katanya. Maksud sih? Hai. So, nggak boleh ya. Ah. Langsung aja kita tanya ya, tahu orang ini atau enggak. Hai. この人誰だか知ってますか? 知らない。 Oh, masih nggak tahu, belum ada yang tahu. Kira-kira orang mana? Do you think, where do you think he's from? 日本人, Japanese. Ah, Japanese. Ah, what about you? Hai, Thailand. Oh, Thailand. Ada yang Thailand juga. Hai. What do you think his occupation? どういう職業の人だと思いますか？政治家、政治家、politician。あ、はい。ありがとうございます。はい。Thank you so much. Ya, jadi masih dikira orang Jepang dan sekarang nambah Thailand. Thank you. Emang sepilih itu ya orang Jepang ya? Berarti orang Jepang banyak kebukanya kayak presiden kita, guys. Oke, thank you. Gak boleh ditolak, guys. Jadi ternyata tidak semudah itu, gak banyak orang yang mau diinterview di sini. Oke, jadi sekarang aku mau coba nanya turis, karena di Shibuya ini juga banyak turis. So far agak cukup susah sih untuk nanya strangers di sini. Mungkin karena takut dikita orang jahat mau nipu-nipu. Tapi tenang aja, guys, kita tuh dari media, kita bukan penipu. Jadi coba kita samperin aja ya. Kali ini aku cuma bakal bilang, langsung nanya aja. Siap ya? Siap. Oke. Okay. That's good. Excuse me, we're from a media station from Southeast Asia and we just want to ask one question. Do you know this man? We don't know him. You don't know him? Okay. So, where do you think he's from?
Not Japanese. Not Japanese? Because of the color. Do you think he looks like from which country? Nepal. Huh? Nepal. Nepal? Nepal, and do you think what he does for the living? In Japan? I don't know, just from the picture, what do you think his occupation or what he does for work? Just take a wild guess. I don't know. Maybe officer. Officer? Yeah. Okay, thank you so much for your time. Sorry for disturbing. Have but a good really, day. To be honest, who's this person? Is he Japanese? No, he is from Indonesia. We are actually from Indonesia. Because the color of his skin is yeah. Like Japanese. Yes. He's the president of Indonesia actually. Thank you so much for your time. I hope you have an enjoyable time here. Ya, kali ini dikira orang Nepal. Presiden kesayangan kita dikira orang Nepal. So, do you know who is this? Daniel Acosta. I don't know. Sorry. Oh, it's okay. Do you think where do you think he's from? Which country? Turkey. Not sure. Imagine. East Asia. Jadi di Asia Tenggara lah ya guys. Okay, hi. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Okay. What about? Do you know where is this? これどこの国のものだかわかりません。バリ。バリってどこの国の？東南アジア。East Asia. East Asia. So, about this guy. Where do you think he's from? どこの国の人だと思いますか？どこの国の人だと思いますか？イメージでも。イメージはい。カンボジア。Kamboja, oh hai, dari Kamboja katanya ya, oke, okay. Arigatou gozaimasu, hai. Jadi kalau yang Bali, dia bisa nebak dari Southeast Asia di daerah itu. Tapi kalau presiden kita sekarang pindah jadi Kamboja, orang Kamboja. Jadi tadi sudah kita rekap, dikira orang Jepang udah, dikira orang Nepal udah, Thailand udah, Kamboja udah. Tapi oke lah kalau yang Thailand, Kamboja gitu-gitu masih satu, masih satu daerah sih. Mungkin nanti kita akan bertemu yang tahu dia orang Indonesia atau enggak. Masih panjang perjalanan kita. Ya, jadi ternyata ada yang kepo juga ya nanya ini sebenarnya siapa sih emangnya? Mungkin kita dikira nyari orang hilang tapi enggak, kita cuma mau nanya. Kita mau memperkenalkan presiden kita ke orang Jepang gitu. We are a media from Southeast Asia and we are currently conducting a survey whether you know this guy or not. No, look like Obama's brother. Okay, thank you so much for that. Okay. Philip Obama sih yang datang, but then Obama pernah tinggal di Indonesia, so. Ya, tadi kita sudah keliling-keliling ya. We have walk around and we have asked a few people di sini. Kita sudah tanya-tanya, ternyata belum ada yang berhasil memberikan jawaban yang tepat. Kalau yang di foto ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden dari Indonesia. But it's okay, karena sebenarnya orangnya banyak banget. Mungkin kalau kita tanyain satu-satu semuanya pasti dia bisa jawab siapa dia sebenarnya. Tapi itu berarti memicu kita nih anak-anak muda di Indonesia untuk terus menyebarkan dan memperkenalkan Indonesia ke mancanegara dengan cara apa? Prestasi dong pastinya. Oke, nantikan JSKomnas selanjutnya dan tentunya terima kasih. Thank you so much, Arisang, for your help. Dan sampai jumpa. Bye-bye.